Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Roni Alam. Sekarang Roni Alam berada di lahan kebun sawit Ibrahim. Ibrahim ini adalah seorang tamatan Snakma Negeri Padang Mengatas dan melanjutkan kuliah ke Universitas Andalas jurusan peternakan. Kemudian dia bekerja di penyuluh pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dekat keuletannya, dia berusaha menanam sawit di daerah Riau dan berhasil dengan usaha yang gemilang dengan luas kebun sawit 4 hektar dan sekarang sudah menjadi 35 hektar. Ibrahim ini bertekad menciptakan bibit sawit yang bermutu tinggi dan produksi tinggi. Berkat keuletannya, dia mampu menciptakan bibit sendiri. Oke sahabat, petani sawit dan peternak semua, kita lihat bagaimana keadaan Ibrahim ini. Oke, kita lihat. Salam, gimana Bang Ibrahim? Alhamdulillah baik. Ini kabar? Ini hasil sawit bagus sekali Bang Ibrahim. Gimana cara mengambil bibit yang bagus ini? Kok sawitnya bagus sekali ya? Banyak sekali buahnya ini. Panjang ceritanya ini Pak Roni. Ya. Bermula dari keprihatinan saya terhadap petani kita, khususnya di Indonesia. Banyak petani-petani kita memilih bibit abal-abal yang tidak berkualitas sehingga hasil yang didapatkan sangat iris sekali. Sehingga tergerak hati saya untuk berinovasi di bidang pertanian khususnya sawit. Sebetulnya disiplin ilmu saya bukan di bidang sawit tapi di peternakan. Harapan saya ke depan saya akan jadikan satu program di masyarakat nanti, yaitu yang namanya sate, sawit ternak. Artinya kita tanam sawit, rumput-rumput yang ada di sekitar sini kita lepaskan sapi. Jadi untuk mendapatkan bibit yang berkualitas seperti ini panjang ceritanya ini Pak Roni. Bisa diceritakan ini Bang Ibrahim supaya masyarakat dan sahabat-sahabat yang hobi dengan sawit termotivasi dengan menanam sawit ini. Baik Pak Roni, awal mulanya berdasarkan kata saya tadi, yaitu berdasarkan keprihatinan saya terhadap petani kita. Tahun 2007 ketika saya jadi penyuluh di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebetulnya saya sudah meneliti sawit-sawit yang punya ini produktivitas tinggi, mulai dari produksi sekali dua mingguannya, kemudian bulanannya, tahunannya, terus saya amati. Ketika saya pulang ke Padang, saya amati sawit-sawit yang punya produktivitas tinggi, apa jenis sawitnya, kemudian itu yang saya jadikan benih untuk
tanaman sawit saya. Ini sawit ini berada sekarang ini berada di Desa Waduk, Kabupaten Kampar, Inhu. Kemudian saya amati lebih kurang sekitar 15 tahun. Masa treknya gimana, produktivitasnya gimana, itu yang saya lakukan. Sehingganya inilah hasilnya. Kurang lebih satu tandan ini 50 sampai 60 kilo ini kalau masaknya. Jadi berapa hektar semua ini, Bang Ibrahim? Oh, kalau luas sawitnya semuanya kurang lebih 35 hektar, Pak Roni. Jadi kalau untuk satu hektar itu berapa ton hasil per hektarnya? Kalau saya satu hektar itu minimal 2 ton hasil produksinya per 2 minggu. Berarti sekali 15 hari panennya? Iya, sekali 2 minggu panen. Jadi bagi masyarakat yang mau menimba ilmu dengan saya, khususnya petani-petani sawit yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Sumatera Barat, di Riau, saya siap menularkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dulu di bangku kuliah. Ketika saya kuliah dulu, ada namanya ilmu genetika, genetik. Ada yang namanya hukum Mendel, bagaimana menyeleksi bibit mulai dari tetua-tetua sampai ke ini, ke anakan, sehingganya menghasilkan bibit-bibit yang baik. Itulah kira-kira Pak Roni. Oke, terima kasih Bang Ibrahim. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tengok dulu Pak Roni, gimana yang daerah sana. Oke, Bang Ibrahim. Bibit yang sudah saya bibitkan kurang lebih, wah bagus, besar-besar bibitnya. 6 tahun yang lalu ini. Ini besar-besar semua ini. Kalau pertandannya ini, kalau masaknya 50 sampai 60 kilo. Ini besar-besar semua. Nah, ke depan kalau petani mau sering dengan saya siap. Bagaimana cara memilih bibit sehingga hasilnya bagus dan petani dapat berjaya. Ini apa jenis sawitnya ini, Bang Ibrahim? Ini kalau jenisnya ini marehat ini. Marehat ya. Marehat pelepah panjang kayaknya enggak? Ya, jadi di sawit saya yang ada 35 hektar ini ada 3 jenis sawit ini. Ya. Marehat, Dami, dan ada satu lagi jenis Dampi namanya. Ya. Seperti ini Pak Baru nih, ini Dami nih. Ini Dami nih. Dami. Yang ini besar kali buahnya nih. Ini Dami ini. Dami ini buahnya memang agak kecil dibandingkan marehat. Tapi menurut PT minyaknya lebih banyak gitu. Buahnya lebih rapat. Ya, kalau ini? Kalau ini marehat ini. Ini bagus-bagus juga, besar-besar juga buahnya ini. Wah, sekelilingnya. Sekeliling buahnya masak. Masak semua. Iyalah Pak Roni, ngopi-ngopi kita dulu di ini di pondok. Oke, Bang Ibrahim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil brondolan, kira-kira dapat sekitar 500 kilo yang berada di ujung sana yang tak bisa dijangkau oleh angkong yang ngambil sawit. Inilah dapatnya 2 jam kerja. Lumayan lah sobat. Uang-uang
1 juta gampang nyarinya kalau di kebun ini satu hari. Ya, terima kasih ya. Sip.